warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku dia pastinya di Garis Senapan Angin. Di sini tuh saya akan mengupdate beberapa senapan angin yang ada di gudang senapan angin. Dan sebelum saya mengupdate senapan angin, saya tuh akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga. Amin. Ini saya doakan semoga rezeki kalian terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin, nah kalian tuh wajib nonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, ayo kita ikutin keseruan kita di update vlog hari ini. Oke, yang pertama itu ada senapan angin FF Barakuda seperti ini untuk senapan anginnya. Dan untuk senapan angin ini, untuk laras ini menggunakan laras baja pilihan. Untuk panjangnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, oh diameternya 14. Dan untuk bagian chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC. Untuk harganya, untuk harga senapan ini harganya cuma 3.400.000 saja, sudah free ongkir. Dan pasti sudah ada 7 bonus kelengkapan, itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine pedam, dan juga ada STKS nya juga. Yang intinya untuk stok senapan angin ini masih banyak banget, di belakang hari sudah ada banyak banget stok-stoknya. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin, kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Senapan angin FF seperti ini tuh senapan anginnya. Untuk bagian laras, laras ini menggunakan laras baja pilihan juga. Untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, oh diameternya 14. Dan untuk bagian chamber di sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan seri 7, tapi di sini menggunakan seri 6. Dan untuk harganya cuma 3.200.000 saja, pas sudah free ongkir. Dan juga ada 7 bonus kelengkapan, yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine pedam, dan juga ada STKS nya juga. Hanya kalau kalian minat dengan senapan angin ini, kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, selanjutnya itu ada senapan angin bullpup seperti ini. Untuk senapan angin bullpup itu ada dua varian, itu ada bullpup trikat dan juga ada bullpup wheelcat juga. Ini ada dua varian senapan angin bullpup ini. Untuk bagian laras, laras ini menggunakan laras baja pilihan. Untuk bagian chamber, chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC juga. Untuk senapan anginnya itu sama, hanya beda untuk variasinya saja atau beda namanya saja gitu. Untuk harganya, untuk harga senapan angin harganya mati kita 900.000 saja, sudah free angin. Dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapan, yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine pedam, dan juga ada STKS nya juga. Ya, kalau kalian minat dengan senapan angin ini, harus hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Ini juga ada senapan angin Predator Zombie dan juga ada senapan angin Predator Sunder Belong. Untuk stoknya itu, kalau senapan angin Predator Zombie ini stoknya hanya 2, untuk senapan angin Sunder Belong ini stoknya hanya 1 saja. Untuk bagian laras, rasanya untuk senapan angin Predator Sunder Belong ini rasanya menggunakan laras GSM. Untuk senapan angin ini, untuk bagian chamber ini menggunakan chamber seri 6 semi CNC. Untuk senapan angin yang Predator Zombie untuk rasanya menggunakan laras polymer. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber seri 7. Untuk harganya tuh, harga senapan angin yang Predator Sunder Belong harganya cuma 4.300.000 saja, sudah free ongkir. Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Untuk senapan angin yang Predator Zombie harganya cuma 5 juta saja dan sudah ada free ongkir juga. Ada 7 bonus kelengkapan juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine pedam, dan juga ada STKS nya juga. Ya, kalau kalian minat dengan senapan angin, wajib hubungi nomor yang ada di bawah saja karena stoknya masih sedikit banget gitu ya. Oke, ini juga ada senapan angin Predator Sniper seperti ini. Untuk senapan anginnya, untuk bagian laras, rasa ini menggunakan laras polymer. Untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, oh diameternya 14. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 tapi masih semi CNC. Untuk harganya, untuk harga senapan angin harganya cuma 5 juta saja, sudah free angin. Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine pedam, dan juga ada STKS nya juga. Ya, kalau kalian minat dengan senapan angin, wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja.
jadinya juga di senapan angin efek impact seperti ini. Untuk bagian lasnya, saya menggunakan las baja pilihan. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber drill seri 7 sudah full CNC. Untuk harganya, harga senapan angin harganya cuma 8 juta saja, sudah free ongkir, sudah ada bonus-bonusnya juga. Untuk bonusnya ada 7 bonus, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine padam, dan juga ada SCKS-nya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin, hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Ya guys, selanjutnya tuh ada senapan angin meminjamin Maltrum. Senapan angin ini masih hanya satu. Dan untuk bagian lasnya, lasnya ini menggunakan las baja pilihan. Untuk bagian tabung, tabungnya menggunakan tabung drill OD38. Untuk bagian chamber, chambernya menggunakan chamber drill seri 6 semi CNC. Untuk harganya, harganya harga senapan angin ini harganya cuma 2.300.000 aja, sudah full angin. Pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Ya, kalau kalian minat dengan senapan angin ini, wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah ini. Jadi ini juga ada senapan angin Predator. Tentu senapan anginnya seperti ini. Untuk senapan angin Predator tentu seperti ini ya. Untuk bagian laras, lasnya ini menggunakan laras polimer. Panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, oh, diameternya 14. Untuk bagian chamber, chambernya ini menggunakan chamber drill seri 7, sudah full CNC. Untuk harganya, harga senapan angin hanya 6 juta saja, dan pasar sudah free ongkir, dan juga ada bonus-bonus juga, ada 7 bonus, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Ini kalau kalian minat dengan senapan angin, wajib bunyi saja nomor yang ada di bawah ini saja. Jadi ini juga ada senapan angin Rinjani seperti ini. Untuk Predator Rinjani, untuk bagian larasnya menggunakan laras bead ladder. Untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, oh, diameternya 14. Untuk bagian chamber, chamber ini sudah menggunakan chamber drill seri 7, sudah full CNC. Untuk bagian harga, harganya cuma 5 juta saja ya. Pasti sudah ada gratis ongkir, dan juga ada bonus-bonusnya. Ada 7 bonus, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Ya, kalau kalian minat dengan senapan angin, wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, selanjutnya itu ada senapan angin F-Acron Yumaja. Yang untuk bagian larasnya menggunakan laras Yumaja. Untuk bagian larasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga. Untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, oh, diameternya 14. Dan untuk bagian chamber, chambernya di sini masih menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC. Dan untuk harganya, harganya cuma 3.600.000 saja, sudah free angkir, dan juga ada bonus-bonus juga, ada 7 bonus. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin, wajib hubungi nol saja nomor yang ada di bawah ini. Oke, di sini sudah ada senapan angin Predator Malabar seperti ini. Untuk variasinya itu ada banyak banget warna-warnanya, ada warna silver, ada warna merah, dan juga ada banyak lainnya untuk warnanya. Untuk bagian laras ini menggunakan laras H2 Super. Untuk bagian chamber, chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC. Untuk bagian harga, harganya cuma 4.500.000 biasa, sudah full angkir, dan juga ada bonus lainnya juga. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Nah, kalian bisa pilih untuk senapan angin, kalian bisa pilih untuk sesuai dengan selera kalian. Karena di sini tuh warnanya tuh ada banyak banget, dan stoknya juga ada banyak banget di belakang saya ini. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin, wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, di sini juga ada senapan angin Predator Lokajaya seperti ini. Ini tuh senapan angin terbaru di galeri senapan angin ya. Dan untuk bagian chamber, chamber ini menggunakan chamber drill seri 7 tapi masih semi CNC. Untuk bagian laras, laras ini menggunakan laras polimer yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombong juga. Untuk panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, oh, diameternya 14. Dan untuk harganya, harga senapan angin harganya cuma 4.600.000 saja, sudah free angkir, dan juga ada 7 bonus kelengkapan, yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Nah, kalau kalian suka dengan senapan angin, kalian coba beli saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, saya
Biasanya tuh senapan angin predator krokodil seperti ini tuh bagian laras, hanya menggunakan laras tilek untuk larasnya sudah dilengkapi dengan serabungnya juga. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber saya 7 tapi masih semi CNC, bukan full CNC ya. Untuk harganya cuma 4.200.000 saja dan sudah free ongkir, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga, banyak banget untuk bonus-bonusnya. Ini kalau kalian minat dengan senapan angin wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, di sini saya sudah ada senapan angin bocah preset seperti ini untuk bagian laras. Ini menggunakan laras H2 super untuk bagian chambernya menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC. Untuk harganya cuma 3.800.000 saja, sudah free angkir, dan juga ada 7 bonus kelengkapan, itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, naga jenis padam, dan juga ada STKS-nya juga. Hanya kalau kalian minat dengan senapan angin wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini. Jadi ini juga ada senapan angin Predator OD38 tapi yang versi tumpuk. Untuk bagian larasnya menggunakan laras H2S Super, dan untuk tabungnya menggunakan tabung drill OD38. Untuk harganya cuma 3.500.000 cuma 3.500.000 saja, sudah free angkir, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Hanya kalau kan minat dengan senapan angin wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini saja. Dan disini juga ada senapan angin AFC Vision seperti ini. Senapan angin ada 2 varian, yang popornya pendek seperti ini, untuk popornya itu 40 cm. Untuk larasnya itu larasnya 40 cm seperti ini untuk larasnya. Untuk bagian laras yang panjang itu larasnya di 70 cm seperti ini ya. Untuk larasnya itu ada 2 varian seperti ini, dan juga ada yang pendek juga. Untuk harganya cuma 4.500.000 saja, dan sudah ada free angkirnya, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazin padam, dan juga ada STKS-nya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya itu senapan angin FX Mahameru full CNC. Jadi ini sudah senapan angin FX Mahameru sudah full CNC untuk bagian laras. Larasnya ini menggunakan laras berlatih untuk bagian chamber yang sudah full CNC, karena yang tadi saya sudah bilang. Untuk panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk harganya cuma 4.500.000 saja, dan pastinya sudah ada free angkir, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya. Untuk kelengkapannya ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazin pedam, dan juga ada STKS-nya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini. Oke, di sini sudah ada senapan angin FX WTP. Untuk senapan angin ini hanya tinggal satu seperti ini, dan pasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras H2S yang pasnya sudah dilengkapi dengan serabungnya juga. Untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber drill seri 6 semi CNC. Untuk harganya cuma 4.100.000 saja, dan sudah ada frank, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya. Hanya kalau kalian minat dia senapan angin wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, di sini juga ada senapan angin Predator Barakuda seperti ini. Kalau yang tadi itu ada senapan angin FX Barakuda, kalau yang ini itu senapan angin Predator Barakuda. Untuk bagian laras saya menggunakan laras baja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga. Untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan untuk bagian chamber sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC. Untuk harganya senapan angin harganya cuma 4.300.000 saja, sudah free angkir, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Hanya kalau kalian minat dengan senapan angin wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, yang selanjutnya senapan angin Predator Mahameru. Untuk senapan angin seperti ini, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras bed ladder yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Dan untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Yang untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber dual seri 7 sudah full CNC. Untuk harganya
Harganya cuma 5.500.000 saja sudah ada bonus pompa dan juga ada bonus teleskopnya juga, tapi belum gratis angker ya Mas. Juga ada, dan pasnya belum full angker, hanya ada bonus-bonusnya juga. Dan untuk bonusnya juga ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan puruh, telur tas, magazin padam, dan juga ada STKS-nya juga ya. Kalau kalian menanti senapan angin di luar biji, wajib ini saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, yang selanjutnya itu ada senapan angin Black Mamba seperti ini. Untuk senapan anginnya, untuk bagian rasa sudah menggunakan laras bed leather, sudah full CNC juga. Untuk harganya, harga senapan angin harganya cuma 5.500.000 saja, sudah free angin. Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang, gantungan puruh, peluru tas, magazin pedam, dan juga ada STKS-nya juga ya. Kalau kalian suka dengan senapan angin, kalian wajib beli saja nomor yang ada di bawah ini saja. Oke, nanti itu episode hari ini. Untuk kalian, kalau minat dengan senapan angin, kalian wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau misalnya pembayarannya di sini tuh ada dua cara, ada cara COD atau transfer atau bayar di tempat. Cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja. Oke, itu sedikit abis stok hari ini. Untuk kalian juga yang suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kesehatan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.